Ingat Fixer Take Back, sebelumnya bersama gue Bang Age di channel Age Project. Oke, selamat pagi semuanya, semoga kabar teman-teman baik-baik saja. Dan seperti biasa teman-teman, kita udah sampai lagi di toko sepeda Age Bikes. Dan hari ini teman-teman ya, kita ada rakitan keren di dalam. Dan seperti biasa, untuk pembayarannya juga bisa pakai metode cicilan dari Slash. Oke teman-teman yang mau lihat video cicilan, bisa cek aja video gue yang ini nih ya. Nah, langsung aja. Sekarang kita mau ke dalam nih teman-teman, dan seperti biasa di bawah sini ada flyer. Jadi buat teman-teman yang mau datang sini bisa langsung cek aja di Google Maps AG Bikes, di Tokopedia untuk dan Tokopedia dan Shopee ternyata teman-teman ya, untuk katalog lengkap. Dan kalau teman-teman lihat info goes ada pemasangan yang keren-keren, foto-foto keren, bisa lo cek aja dan follow langsung Instagram kita @agen_bikes. Dan hari ini teman-teman kita mau rakit full bike lagi, dan gue mau seperti biasa POV mode lagi. Tara. Nah, ini ada beberapa frame yang ada di AG Bikes. Dan kemarin juga tsunami pas 30 tiap hari keluar karena memang ramai banget. Nah, untuk hari ini, oh udah mau finishing ya ternyata ya. Nah, ada kendala nggak selama pemasangan? Enggak. Ini orangnya dari Bekasi loh, Tan, jauh Tan. Oh, lumayan nih, lumayan jauh ya. Ini berarti nanti tinggal di coating, di review udah gitu udah ya. Apa paling dites dulu kali ya? Ya. Teman-teman ya, dari Horizon ini emang dari kemarin juga tiap minggu mah adalah 2 atau 3 sepeda yang keluar menggunakan Horizon, karena memang orang itu lebih beli ini ya, secara nggak langsung frame setnya aja hitungannya lebih murah dan sudah mendapatkan fork full carbon teman-teman ya. Gimana Le, aman Le? Tuh lagi dicek dulu lurus atau enggak, tuh dicek lagi. Alatnya pakai apa Mas sekarang Mas? Wih, pakai park tool ya. Udih, Agung Bike sudah pakai park tool loh. Yoi. Ya udahlah kalau gitu biarkan Mas Sultan kerjain dulu, abis ini mau langsung di coating dan di review. Dan nih teman-teman ya, jadi full bike-nya udah jadi dan udah dibersihin dulu. Sekarang mau re-detailing sama Mas Sultan. Detailingnya berupa coating. Jadi kita itu setiap perakitan full bike yang beli di sepeda di AG Bikes itu wajib banget dikasih ini ya coating ya. Kita menggunakan glass coating. Jadi fungsinya kalau untuk frame yang glossy gini catnya, gua gelapin dikit, ini terang banget cuy. Asli panas banget jam 12 siang begini Tan ya. Parah. Nah, ini tuh fungsinya kalau misalkan dicat glossy itu teman-teman ya, warnanya jadi jauh lebih mengkilap. Habis itu untuk ininya juga jauh lebih lebih terproteksi dari sinar UV ya. Kan banyak banget sinar UV sekarang nih, kalau terlalu banyak nanti warnanya bisa pudar. Nah, kalau di AG Bikes itu ya aman lah karena sudah terproteksi dengan coating ini nih. Satu lagi sih yang gak kalah penting, misalkan ada baret-baret dicat, baret-baret dikit, baret-baret halus gitu ya, nanti tinggal dilap aja dan ya balik lagi seperti normal. Ini lagi proses dulu sama Mas Sultan, dan memang ini harus benar-benar di kondisi yang panas, jadi obatnya lebih cepat kering. Yaudah, aman kan? Tinggal di review ya, abis ini ya, tunggu kering. Oke teman-teman, jadi full bike-nya sudah selesai di coating juga dan sekarang mau kita review ya. Sebenarnya reviewnya nggak harus detail-detail karena sebelumnya udah ada, cuma bedanya di crank. Kalau ini cranknya pakai BB kotak teman-teman. Nah, jadi karena kita fokus ke frame-nya dulu, untuk frame Horizon ini dia menggunakan aluminium yang 6061 untuk material frame-nya, dan forknya menggunakan full carbon. Jadi untuk frame set ini dipastikan ringan, beratnya hanya 1,9 kg. Jadi memang ringan sekali untuk frame dan forknya. Terus apa, ini size-nya ini size M yang besar teman-teman ya. Jadi memang karena customer-nya lumayan tinggi, jadi gue kasih frame-nya lebih besar daripada yang biasanya. Untuk frame-nya gak ada masalah sih ya. Emang dari kemarin Horizon ini best seller banget, dan ya memang setelah di gue itu juga enak ya teman-teman, karena memang ringan sepedanya. Total full bike ini dengan wheelset dan crank kotak lainnya itu range-nya cuma sekitar 8,2 kilo atau 8,3 kilo teman-teman. Kalau di Holotech kan dia cuma 8,1 kilo, tapi kalau pakai BB kotak biasanya lebih berat sedikit aja. Nah, jadi untuk frame udah nggak ada masalah, dan sekarang kita fokus ke bar set. Nah, ini bar setnya di sini menggunakan drop bar zoom teman-teman yang pipih. Jadi customer request pakai drop bar zoom. Bar tape-nya pakai karbon. Stemnya itu pakai wake teman-teman, yang ini 110-25 derajat kok. Jadi memang agak nukik, dan biar gue satu jauh lebih enak ya, biar lebih aero lagi kan. Nah, ini kan karena seat postnya belum disetting teman-teman ya, nanti akan kita setting sekalian fitting. Udah gitu apa ya, udah nggak ada lagi sih teman-teman ya. Untuk bar set sih udah oke banget. Terus ke frame gini-gini udah mengkilap ya, langsung ke bagian seat set. Nah, ini seat setnya menggunakan saddle aero 1
Nah ini lumayan panjang teman-teman ya. Gue kemarin lihat customer-nya orangnya lumayan tinggi banget. Lebih baik kita kasih yang sadelnya dipanjangin nih. Jadi orangnya tuh bisa maju, bisa mundur dan lebih enak. Dan ini juga sadelnya belum kita setting, jadi nunggu pas fitting aja biar enak. Sekarang buat foto dulu. Wah kebetulan azan, gue potong dulu videonya. Oke, tadi karena kepotong azan, sekarang kita fokus ke bagian crank. Nah, untuk cranknya itu di sini menggunakan crank legend teman-teman. Crank legend ini sudah termasuk melalui proses CNC, jadi secara bobot dan kualitas juga lebih oke. Untuk jumlah chainringnya adalah 48T teman-teman. Nah, ini melingkar itu ada 48T giginya ya, giginya ada 48. Untuk BCD-nya ada 144 dan BB-nya kita pakai yang kualitas oke teman-teman dari Giorni, dan Giorni itu udah cukup bagus banget ya, karena memang pas digoes juga enak, harganya juga masih budget pelajar. Baik, untuk BB kita percaya Giorni. Untuk crank jelas menggunakan Legend. Cuma nih Legend ini udah termasuk hampir terbaik di kelasnya. Lanjut kita ke pedal menggunakan pedal alloy, dan strap kita menggunakan strap EZ teman-teman alias EZ Cycling. Ini di Tokopedia penjualannya lebih dari 700 dan untuk di Shopee juga lumayan banyak. Dan gue percayain beberapa rakitan kita memang menggunakan strap ini nih, karena memang terbaik teman-teman ya. Memang dia punya strap ini tuh apa ya, lebih kuat aja teman-teman, dan memudahkan teman-teman untuk melakukan skid karena memang velcro-nya rekat banget. Untuk rantai kita bonusin pakai Maya teman-teman, yang kalau di gue tuh nggak berisik. Untuk rasio ini 48-16. Oke. Sekarang kita fokus ke set depan. Set depannya di sini menggunakan rims Pro yang 5 cm. Ban luar Kenda, hub Giorni, jari-jari hitam. Ban dalam kalau nggak salah pakai Daily. Dan ini udah cukup banget sesuai dengan paket biasa. Yang belakang juga sama aja teman-teman. Yang membedakan yang belakang adalah di sini ada cok 16 dari Giorni. Sisanya udah sama persis kayak di depan. Rings Pro, hub Giorni, ban luar Kenda, dan ban dalam Daily. Untuk full bike ini teman-teman harganya bisa teman-teman cek aja di Tokopedia dan di Shopee. Langsung cek aja ini yang paket BB kotak, karena kerennya menggunakan BB kotak teman-teman, bukan yang BB holotech. Biasanya kita rakit pakai yang BB apa ya, BB HT ya. Bedanya juga nggak jauh, cuma sekitar 750 ribuan aja untuk selisih dari paket BB kotak ke BB HT. Ya udah teman-teman, mungkin reviewnya segini dulu aja karena nanti gue mau nungguin customer datang. Ini langsung dari Bekasi dan proses pembayarannya sepertinya pakai slash, cicilan 0%. Jadi kita tunggu orangnya datang. Dan sekarang gue mau foto thumbnail dan buat sinematiknya sedikit-sedikit dulu. Nah ini teman-teman, sepedanya udah jadi dan bronya ini ya, ini bronya yang beli. Nah halo bro, ini dari Bekasi, ini temennya juga dari Bekasi. Gila, panas gak kesini tadi? Panas ya? Tapi gak macet kan karena hari libur? Enggak, sepedanya udah sesuai ya bro? Nah kemarin bronya tuh ambilnya warna abu-abu, warna krem. Tapi setelah gue lihat badannya memang tinggi dan kekar seperti ini teman-teman, jadi secara nggak langsung size-nya harus gue naikin. Jadi akhirnya gue tuker aja ke warna abu-abu ini. Dan ini udah sesuai dengan bronya. Ini gue mau ucapin thank you dulu buat bronya udah nemenin ya. Dari Bekasi, lu Bekasi mana ini? Bekasi Rolung, Rolung. Itu daerah mana tuh? Bekasi Timur. Wow, udah mau ke Cibitung dong? Wah lumayan cuy, jauh banget. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting udah aman. Sekarang lu boleh naikin sepedanya, tapi jangan langsung digoes ya, gue mau ukur manual dulu. Oke, silakan dinaikin dulu bro. Yoi. Ini sekarang gue mau fittingin dulu teman-teman. Strapnya nggak usah dipasang dulu bro. Oke, pandangannya lihat dulu ke depan ya. Nah ini teman-teman, jadi udah fitting terakhir. Nah, abis ini nanti tinggal tes diri aja dan tes di luar. Untuk sepeda gimana? Lebih aman? Aman. Lebih enak? Aman. Oh jelas, namanya di fitting ya bro. Tangan, bahu, lengan, kepala, ke bagian belakang. Duduk udah paling enak sih gitu. Gue kasih sadel yang agak panjangan, jadi lu buat maju mundurnya juga lebih enak. Tuh. Ini lagi digoes terus biar makin enak. Udah gitu, udah sih sebenarnya kalau secara sepeda sih udah nggak ada masalah ya. Paling nanti buat perawatan aja. Sama nanti mau paymentnya pakai slash, jadi nanti kita kasih lihat teman-teman cara pembayar pakai slash. Yo, ambul. Tuh ada kucing, tuh ada ambul. Tuh, ada Sultan dan Pixie Days. Yo, Pixie Days jauh-jauh ke sini, Pixie Days. Panas, panas. Yo, jadi sepeda udah enak ya? Oke. Nah ini teman-teman ya, untuk pembayaran full bike ini itu menggunakan slash. Nah dan untuk slashnya itu tuh, dia 0% sama sekali, jadi lu nggak kena bunga. Aman bro? Aman. Aman. Pokoknya gue ucapin thank you ya. Jospar. Udah jujur Bekasi. Ini juga gue ucapin thank you juga bro. Udah nemenin temennya ya. Yo i. Bukan sama Fixie Days ya. Sama Fixie Days. Pokoknya sepeda udah oke.
fitting udah aman ya. Kita coba di luar kali ya. Dan mungkin teman-teman video ini segini dulu aja karena gue mau bagiin videonya juga, coba di luar. Selamat menikmati video, sampai nanti. Bye-bye.